Andromeda adalah galaksi terbesar yang paling dekat dengan kita. Andromeda juga dikenal dengan nama M31 atau Messier 31. Andromeda dikelilingi 14 galaksi kerdil, di antaranya adalah M3, M110, dan M33 atau galaksi Triangulum. Galaksi Andromeda adalah benda langit terjauh yang bisa diamati dengan mata telanjang. Kita hanya perlu berada di tempat yang baik dan jauh dari sumber cahaya untuk bisa mengamatinya. Andromeda bisa diamati paling terang pada bulan November. Karena mudahnya mengamati galaksi ini, sulit untuk menentukan siapa orang pertama yang menemukan galaksi Andromeda. Namun, galaksi Andromeda pertama kali dibukukan oleh astronomer asal Persia bernama Abdul Ar-Rahman Al-Sufi. Beliau menuliskan tentang galaksi Andromeda pada bukunya yang berjudul The Book of Big Star pada tahun 964. Galaksi Andromeda memiliki bentuk spiral. Diameter galaksi ini adalah 220.000 tahun cahaya. Galaksi Andromeda berjarak 2,54 tahun cahaya dari Bumi. Galaksi Andromeda memiliki sekali nukleus ganda. Selain itu, galaksi ini memiliki lubang hitam supermasif yang tersembunyi di tengahnya. Galaksi Andromeda saat ini bergerak mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 100 hingga 140 km per detik. Diperkirakan, galaksi Andromeda akan menabrak galaksi Bima Sakti sekitar 4,5 miliar tahun lagi. Kedua galaksi akan bertabrakan dan membentuk galaksi yang sangat besar yang berbentuk elips. Penggabungan sempurna antara kedua galaksi ini akan terjadi 6 miliar tahun dari sekarang. Ketika itu terjadi, matahari akan menjadi lebih besar dan menelan planet-planet terestrial.